Kenapa ni? Atuk. Atuk kenapa? Cerita kat saya kenapa? Atuk nak suruh saya kahwin dengan pekerja gila ni tu. Ya, saya tak faham lah. Kenapa Atuk you nak sangat you kahwin dengan Amir tu? Sebab dia suka ikut cakap Atuk. Dengar cakap Atuk. I can't handle it. Dia tu menumpang je. Menumpang dalam rumah I. Menumpang kasih sayang Atuk I. Dan sekarang dia nak menumpang dalam kehidupan I pula. Are you serious? Sayang. Betul ke you tak ada apa-apa perasaan dekat dia? Tapi yang Tasha nak, Atuk jumpalah dengan Zuhairi. Dia tu baik dan tak baik tahu Atuk nak nilai dia sebelum Atuk jumpa dia. Kan? Ataupun nilai dia atas hasutan orang lain. Tak ada siapa yang hasut Atuk. Atuk sendiri tahu. Atuk tak perlu jumpa atau kenal dia untuk nilai dia. Atuk kenal lelaki macam Zuhairi ni. Dia tak sayangkan Tasha. Dia sayangkan harta Tasha. Atuk? Atuk cakap semua ni sebab dia kan? Dia yang hasut kan? Tata, idea ni datang dari dia. Sebenarnya dia yang nak kahwin dengan Tasha. Mengaku je lah. Aku tak nak kahwin dengan kau. Faham tak? Aku pun dapat gaji dalam kampung ni kan? Aku ni menantu Datuk Ramzi. Jadi aku berhak untuk jumpa bapa mertua aku. Tapi aku tak bagi. Kau arahkan orang supaya halang aku supaya jumpa bapa mertua aku. Kenapa? Ooh, what a sad story. Menantu tak dapat jumpa dengan bapa mertua yang tengah sakit. I can feel that. But still no, sebab tanggungjawab saya untuk menjaga Datuk Ramzi daripada terima sebarang ancaman masalah terutamanya datang daripada menantu dia sendiri. I'm so sorry, it's still a no.